Maria? Syarul? Kau buat apa kat sini? Aku nak jumpa Hafizah sekejap. Kau nak jumpa Hafizah? Tengah-tengah malam macam ni? Syarul, kalau ia pun nak tamu lawat, bisa pagi tak boleh ke? Maria, aku nak jumpa Hafizah sekejap je. Syarul, kau boleh tolong aku tak? Pesakit aku perlukan rehat. So, tanpa disangka, tolong jangan ganggu dia. Ada juga insan yang ingin melihat Hafizah terus hidup. Baliklah! Kak Maria, biarpun dia berisiko tinggi. Hafizah, kau tu tahu apa? Aku memang tidak menduga. Jangan baik-baik. Syarul, seorang kaki tangan hospital, sanggup berkorban demi untuk kehidupan Hafizah. Alhamdulillah. Doktor, saya dengar doktor kata ada berita baik. Ada anak muda nak dermakan hati dia untuk Hafiz. Hati dia memang sesuai. Alhamdulillah, doktor. Saya pun kagum juga. Siapa muda tu, doktor? Nanti awak akan tahu juga. Okey, saya pergi dulu. Okey, anak-anak, kita nyanyi sama-sama. Dah nak nyanyi pula, Dok. Mau nyanyi lah dekat tadi. Saya mau menyanyi, siapa mau menari? Angkat tangan. Angkat tangan. Saya juga. Siapa yang nak menari? Saya. Kata saya. Saya. Tiga. Urut kakak tua, tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Dr. Rizman, can you follow our regulation? What's wrong with that? Nampaknya kami tidak pilihan lain, Dr. Rizman. Melainkan kami akan mengambil tindakan ke atas awak. Macam mana, Puan? Okey, Dr. Rizman. Saya bagi awak amaran yang kedua. Tolong hormati peraturan hospital ini. Saya akan buktikan apa yang saya buat selama ini adalah betul. Terima kasih. Dr. Rizman. Oi, kat sini rupanya kau. Pasal? Tak adalah, aku dengar kau nak jadi hero. Kenapa? Tak adalah, daripada kau bagi hati kau tu dekat budak kecil, baik kau bagi kat awet-awet. Kau tahu tak, sendara sendiri pun bukan senang nak bagi hati kepada orang lain, kan tak? Silap-silap kau yang gone. Kalau aku gone? Kau ambil Fina. Weh, Fina ke jangan kacau, okey? Relax. Dengan aku juga nak marah. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Mana boleh tak ada apa-apa? Ini mesti ada apa-apa kan? Suka je lah. Awak sayang saya tak? Ya Allah. Soalan apa awak tanya ni? Awak tahu tak? Saya sayang-sayang kat awak. Eh, dah lah tu. Cuba jangan cerita pasal ni, boleh tak? Awak mesti suka kalau saya mati kan?
bagus merepek ni. Wah, wah, wah. Pasangan bercinta ni. Romantiknya. Eh, tadi aku dah dengar perbualan kau tau. Apa tadi? Kalau pembedahan gagal, ya? Syarul, apa ni, ajal tu kan di tangan Tuhan tau. Masalahnya sekarang ni, kau tu. Kau ni ikhlas ke nak bagi hati kau dekat seorang budak perempuan yang tak ada talian apa-apa dengan kau? Ataupun kau saja je nak menunjuk-nunjuk, ialah nanti kau masuk paper kan? Bolehlah apa, glamour-glamour sikit. Kalau tak pun, kau saja je nak menambat hati seorang gadis yang bernama Fina. Maria? Oops. Sorry. Maria, untuk pulang pada kau. Yang pasti, aku ikhlas. Okey? Ada ke? Ya, aku dah lambat nak kerja lah. Bye. Abang, Fiza nak tanya. Kenapa abang sanggup demam hati dekat Fiza? Sebab abang Syarul nak Fiza terus hidup. Dan nak Fiza kongsi sebahagian daripada anggota abang bersama dengan Fiza. Fiza sudi tak? Cikgu Fiza kata, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita menerima. Terima kasih, abang. Abang ni baiklah. Semua orang baik, Fiza. Tapi yang mesti ada ialah berani. Okey, Fiza berani tak? Fiza mesti berani. Abang berani tak? Abang berani. Janji? Okey, janji. Itulah kau, Maria. Mulut laser sangatlah kau ni. Aku rasa kan, masa kau kecil-kecil dulu, mak kau mesti lupa bedung mulut kau. Fina, memanglah tak bedung. Orang bedung badan lah, mana ada bedung mulut. Kau ni pun. Eh, habis aku nak buat apa sekarang ni? Kau ada idea ke tak? Nah, sekarang ni aku pula nak bedung mulut kau. Maria, kalau aku, aku melutut tau, minta maaf. Melutut? Habis aku nak sebut macam mana cik ni? Abang Syarul, aku minta maaf. Itu? Macam ni, biar aku cerita sikit sejarah aku. Dululah, masa aku ada boyfriend kan. Kalau aku menghadapi situasi macam ni, aku mesti boncang boyfriend aku naik basikal, round-round kat kampung. Tapi itu masa darjah 3 lah. Allah, buruknya macam cinta ni. Ni rasa aku buat kat cik dulu ni. Abang nak cerita. Kat kampung aku pula. Kampung aku. Kampung lagi. Ni cerita betul ni, kisah benar. Kat kampung aku kan, masa aku bercinta dulu kan, masa aku keleng mako aku lah. Aku liga mako aku, aku bagi bunga. Mentik tak? Tapi aku nak cakap kat hang. Hang cuba dulu. Kalau tak jadi, kita pergi jumpa Mak Esah, mah. Mak Esah mana? Mak Esah cari tu minyak dagu ni, ha. Boleh cari sini ke? Ya, kat mana-mana. Boleh cari, nak cari kat mana-mana pun, ma. Ya, ha. Boleh. Eh, dosa lah. Buat betul tu neraka tu, ma. Dosa, kan? Makan kopa aku pun sumpah. Muka nanti kopa aku tau. Habis tak situ? Kan nak makan bel bambat? Bel kau pun dah hancur-hancur. Sedap ke? Ha? Weh, sedap ke? Ni, nak pi tak mau pi ni. Inilah aku rasa kan yang bagi bunga tu sesuai kot. Bagi bunga okey. Tapi kau jangan liga dia. Ha, tu perempuan gatal. Terpuek-puek gatal. Oi, terpuek-puek lah gatal. Ha. Tapi... Nampak dah. Takkanlah aku pergi sorang-sorang. Angelia, kau teman aku ya? Aku tak boleh lah. Aku baru buat kompa aku naik ni. Aku nak masak je kompa aku. Keras je ni naik aku. Kau naik? Kau boleh kan? Boleh. Yelah, aku tolonglah kau. Tapi tunggu aku tukar baju dulu, eh. Saya pun main, memang suka bantu orang. Eh, tapi tukar. Memang tak tukar. Yang badi aku tu, jangan bawa pinjam carut. Aku pinjam. Excuse me. Cepat. Sekejap, Superman sekejap je. Seras. Tengok makan kopa ni pinjam carut. Bos, kena kan? Muka tu pun kopa. Eh, habis jadi tak? Bagi bunga ni. Apa yang bunga? Nah. Kau rasa boleh pakai ke tu apa tu cadangan si Julia tu? Aku rasa boleh jugalah pakai idea perempuan tu. Tapi kan, kau ni aku rasa kerja gila lah. Mana ada bunga tengah-tengah malam macam ni? Mana kena cek bunga?
Ya juga, eh.